Halo Roblox Mania, ketemu lagi dengan Bang Mimin di sini ya. Simak video sampai dengan selesai dan jadilah penonton yang setia. Nah, di video kita kali ini Bang Mimin mau lihat updatean terbaru dari Adopt Me ya. Kemarin malam ya, semalam baru banget update, yaitu ada pet baru ya dan juga rumah baru serta furniture yang baru. Nice, kita coba satu persatu ya. Kita akan lihat dari petnya terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita menuju pet shopnya. Kita akan lihat di sana petnya sekeren apa sih ya. Kok orang pada nungguin sih? Oke ya, kita lihat dulu ya. Bam, kita keluar yuk. Mari kita jalan-jalan ya. Kita akan jalan-jalan dengan si putih. Aduh, si putih ini mukanya lagi sakit nih. Tapi ini putihnya nggak nyala ya. Putihnya nggak nyala. Nantilah kita nyari putih yang nyala-nyala. Oke ya. Kita langsung aja menuju pet shopnya. Nice. Wow, itu orang udah ngantri itu ngumpul. Tapi kenapa ngumpulnya di sini semua gitu kan? Eh, ini dia pet yang barunya ya. Ini namanya Piscok. Piscok. Picok. Pikuk kali ya namanya, Pikok. Pikok. Ini dia pet shopnya ya. Ini dia pet shopnya, kita langsung masuk aja. Kita akan lihat dalamnya. Oke, ternyata sepi ya, teman-teman. Ternyata sepi, ini dia Piscoknya. Piscok lagi. Pikok. Ini dia Pikok alias burung merak. Nah, itu dia ya. Coba kita buka di sini harganya berapa ya. Kita unlock aja. 550 Robux, teman-teman. Ya, kita bisa dapetin Pikok ini dengan harga 550 Robux. 550 Robux. Ya udah, mendingan kita no thanks aja. Makasih. Anda terlalu mahal gitu kata player-player gratisan. Karena nasibnya kita lihat di sini nih. Nih. Nasib pet-pet abadi ya, seperti horse, kitsune, kemudian robodog, griffin, cerberus, bahkan guardian lion yang baru bulan Februari kemarin di update juga harganya sudah terjun payung. Itulah nasib pet-pet abadi ya. Pet-pet abadi itu harganya nggak akan lama, teman-teman. Kayak gitu. Apakah kita layak beli Piscok ini? Piscok lagi. Pikok. Apakah kita layak membeli Pikok ini ya? 550 Robux. Oke, kita lihat dulu di itemku apakah sudah ada yang jual ya. Mari kita cek. Nah, di itemku ini juga sudah langsung ada yang jual ya, Pikoknya dengan harga Rp40.000 ya. Bahkan Bang Mimin nemu di Instagram ada yang jual 30.000-an ya, padahal baru banget di update dan sudah ada penjualnya 30.000 aja, tapi di itemku 40.000 ya. Nah, makanya ya, pet-pet seperti ini itu nggak akan lama usianya. Ini paling 1-2 minggu juga harganya sudah 20.000-an. Atau bahkan sebulan ke depan harganya sudah di bawah 10.000. Sama seperti Guardian Lion ya. Sekarang ini normalnya di bawah 10.000 ini. Parah, parah, parah. Ya udah deh, langsung aja kita ke tempat trade-nya ya. Kita ke tempat trade-nya. Wow, ini dia sudah ngumpul ya, teman-teman. Tapi tenang, ini kan edisinya mau review-review petnya gitu kan. Ya udah, kita ganti aja petnya ya. Ini dia petnya. Mana dia petnya? Ini dia. Bam. Oke, ini dia Pikoknya. Tuh dia Pikoknya ya. Nice. Cakep nggak? Cakep dong. Iyalah, orang boleh minjem. Ya, daripada beli dengan minjem aja, hidup player gratisan. Yeay, ini dia Pikoknya dan di sini sudah ada potionnya. Ya, ini ada potionnya dikasih sama si Habaf ya. Ini punya Habaf nih, aku minjem. Oke, kita ride. Nice, kalau ride itu dia di lehernya ya. Oh, di pundak gitu ya. Bam, kita jalan ngek 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 ngek. Jalannya kayak gini, teman-teman. Burungnya geol-geol pantatnya ngeng 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 ngeng. Tuh ekornya. Ekornya kayak gitu tuh. Lucu juga ya burung meraknya ya. Lucu juga burung meraknya. Eh, mantap jiwa. Oke. Sekarang aku mau lihat terbangnya seperti apa ini. Aduh. Nah, coba kita terbangin. Oh, terbangnya dia nggak punya sayap-sayapnya ya, tapi dia cukup dengan mengepakkan kedua tangannya aja. Tangannya berfungsi sebagai sayapnya juga. Bam, kita terbang. Wey, kayak gini bentuk terbangnya, teman-teman. Wow, gimana? Kalian suka nggak? Kalian suka nggak ini? Ya? Kalian demen nggak sama ginian? Kalau demen beli aja tuh 550 Robux, teman-teman ya.
Tapi kalau misalnya mau hemat, murah meriah, kalian bisa cari di Instagram, tapi sellernya yang terpercaya ya. Hati-hati. Oke, kalau kalian belum pengalaman belanja-belanja online, lebih baik langsung aja di pet shopnya. Oke, itu aja infonya ya. Nice. Aku mau lihat di sini, aku mau kasih trik dulu deh ya. Kayaknya dia belum punya trik nih. Kesian banget belum punya trik. Orang pet baru. Nah, ini dia kita ngomong sama si Kang trainernya, tukang trainer. Nice ya. Ini umurnya masih newborn, masih baru banget ini dibeli sama si Habaf, langsung dikasih potion. Oke, kita tungguin deh. Tuh suruh duduk tuh. Ayo duduk, duduk manis. Ayo cantik, duduk. Hehehe, dia bingung. Eh, jangan bingung. Nah, ya, duduknya kayak gitu. Ini mah rebahan. Good peacock katanya ini rebahan. Nice, sekarang kita bisa coba ya. Sekarang kita bisa coba triknya. Dia baru sit aja ya. Ayo sit. Duduk. Nice. Aduh, jangan tiduran lagi dong. Ya, karena ini petnya masih newborn, jadinya belum ada trik yang lainnya. Belum ke unlock ya, teman-teman. Belum ke unlock. Ih, bobonya kayak gimana ini? Lah, tidurnya kayak gitu. Semua-muanya tuh. Di apa namanya, ditutup sama ekornya kayak gitu tidurnya. Lucu sekali tidurnya ya. Tidurnya lucu sekali dia. Mantap ini. Nice. Oke. Ya, sekarang kita mau lihat updatean yang mana lagi ya. Coba kita balik ke rumah dulu deh. Kita balik ke rumah dulu yuk. Kita balik ke rumah. Nah, updatean lainnya ya. Updatean lainnya itu adalah rumah terbaru, teman-teman. Rumah terbaru. Ini dia my home. Kita coba add new. Yang mana dia yang barunya? Nah, ini dia nih, container home. Container home-nya ini bisa dibeli pakai box aja, teman-teman ya. Bukan Robux. Ya lumayan lah kalau kita mau beli. Ini harganya cuma 1.800, teman-teman. Cukup murah ya. Oke, sebenarnya aku tertarik dengan rumah yang 2.500-an ini nih. Tapi nggak apa-apa deh. Kita coba aja beli yang ini yuk. Kita coba beli dan kita review ya rumah terbarunya, container home. Oke, kita coba ya. Bam, kita beli itu ya. Wow, rumahnya ini kita dikasih warna bawaannya itu merah, teman-teman. Weh, ya langsung aja ya. Padahal itu aku udah lama banget nggak pernah beli-beli rumah. Masih setia dengan rumah bawaan. Tapi demi konten, kita beli aja deh. Oke, nice. Ini dia ya. Ini ruang tamunya. Oke, sekarang kita ke atas ya. Kita ke atas rumah barunya itu. Nah, ini kok kasurnya di sini? Kenapa nggak di dalam kamar ya kasurnya ya? Entahlah. Coba kita sekarang ke depan. Ini ke depannya ya. Ke depannya. Wow, ini balkonnya ya, teman-teman. Oke. Oh, kita bisa manjat di sini. Nice. Di sini kita bisa bakar-bakaran nih sama teman-teman ya. Kita bisa bakar ayam di atas sini nih. Party-party gitulah ya. Mantap. Oke, coba kita turun lagi. Adakah lantai berikutnya? Oke, lantai berikutnya ini disediakan lantai ketiga. Ya, tiga lantai. Nice, di sini adalah apa ini? Kok ada kayu-kayu sih? Ini mengapain kayu-kayu? Ceritanya jadi bangku kah? Entahlah. Ya, ini ada di sini lagi kamar mandinya. Kok nggak dalam ruangan sih? Aduh, ini kok nggak dalam ruangan ya? Kamar mandi masa di sini? Yang bener aja ini buildernya. Astaga, dia mau mandi tuh. Ya udah kita mandiin dulu deh peacocknya. Kok ini nggak ditutup ya kamar mandinya, aneh. Berarti kita diwajibkan untuk membangun sendiri nanti rumah ini mau jadi seperti apa. Kayak gitu ya. Oke, tiga lantai doang ya. Nice, tiga lantai doang. Sekarang kita masuk ke sebelah sini. Sebelah sini adalah nanti bisa jadi, oh, ini mungkin bisa jadi ruang dapur di sini ya. Di sini dapur. Nice. Di sini apa nih? Coba kita buka lagi sebelah sini. Kita buka sebelah sini ya. Wow, di sini kita bisa duduk-duduk lagi di luar. Oke, gitu ya. Bagus sih rumahnya ya. Banyak sekatan tapi sayang sekali tidak tersedia kamar mandi tadi ya. Kamar mandinya kagak ada. Masa kamar mandi di luar, yang benar aja. Kamar tidurnya juga di luar. Nice, sekarang kita ke sini. Nih. Waduh, ini ada kamar lagi nih, tapi kagak ada sekatannya, tempat tidur lagi nih. Nice, kita diwajibkan pinter-pinter membangun berarti ya. Ya, kita harus pinter-pinter membangun di sini nih. Oke, udah segini aja. Di sininya lantainya cuma 2 ya. Kalau yang tadi sebelah sana lantainya 3. Kayak gitu ya rumahnya. Cakep.
Sekarang kita lihat updatean yang lainnya, yaitu ini dia ya, retro aquatic. Nice, ini dia ya retro aquatic. Di sini ada mejanya, kemudian ini ada untuk makanan petnya, ini kemudian ada kamar mandinya ya, tempat showernya, dan lain-lain tentunya ya. Mantap, nanti kita bangun ya, nanti kita selesaikan misi kita membangun rumah ini. Nice. Oke deh teman-teman ya, sepertinya itu aja ya updatean hari ini ya. Updateannya cuma 3, yaitu pet terbaru dari Peacock ini. Oke, kemudian rumah terbaru dari Container Home, dan juga tadi yang terbaru itu adalah staffnya, ini retro aquatic. Nice, sekian videonya. Kalau kalian suka, kalian bisa like video ini dan juga di subrek tentunya. Oke, Bang Mimin di sini pamit ya. Dadah semuanya. Yeay.